Babin Kamtibmas Desa Makarti, Polsek Kau Polres Halmahera Utara Polda Maluku Utara melakukan giat pemberian bantuan kaos tim sepak bola ditambah dengan satu buah bola kaki kepada pemuda Dusun Sidomulyo Kecamatan Kau Barat Kabupaten Halmahera Utara. Giat ini dilakukan karena awalnya pemuda Dusun Sidomulyo memiliki hobi olahraga sepak bola dan akan diadakan pertandingan silaturahmi sepak bola antar pemuda transmigrasi Kecamatan Kau Barat. Pemuda Dusun Sidomulyo ingin memiliki kaos tim sepak bola, namun tidak ada yang membimbing mereka sehingga tidak mampu untuk membeli. Untuk itu, Babin Kamtibmas Desa Makarti Brigadir Polisi Nok Jepa mengunjungi Ketua Dusun Sidomulyo Bapak Dawir dan sempat mengeluhkan bersama Ketua Pemuda Saudara Sandro Mangamis kepada Babin Kamtibmas Desa Makarti Brigadir Polisi Nok Jepa. Selaku Babin Kamtibmas yang memiliki kelebihan rezeki sedikit untuk berbagi dengan tujuan menopang program pemuda di bidang olahraga ini adalah untuk mengalihkan perhatian para anak muda ke hal-hal yang positif dan untuk mengurangi angka kenakalan remaja untuk menciptakan situasi Kamtibmas di desa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Desa Makarti Brigadir Polisi Nok Jepa. Salam Jebrata.